Hai semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai viral Bramasda ketika berada di Boston, Amerika Serikat, di mana hal ini terjadi pada hari kemarin dan juga pada hari ini, tepatnya pada hari Minggu dan juga Senin pada tanggal 22 dan 23 Mei di tahun 2022, di mana hari ini ataupun hari kemarin merupakan hari yang kelima bagi viral Bramasda ketika berada di Boston, Amerika Serikat ya teman-teman. Dan pada momen tersebut Farrell Bramasda diajak makan bersama keluarga dari Austin. Dan uniknya, karena di Amerika Serikat sangat jarang ataupun sangat susah untuk menemukan nasi, di sana makanan utamanya adalah roti ya teman-teman. Dan pada momen tersebut Farrell Bramasda mencoba lobster roll atau lobster yang dibungkus oleh roti ya teman-teman. Dan Farrell mengatakan bahwa agak susah tapi enak. Lalu di satu sisi setelah itu Farrell Bramasda berkeliling di kota Boston, Amerika Serikat memakai sepeda. Dan mungkin hal itu merupakan hal yang wajar ketika berada di Boston ya teman-teman. Berbeda dengan Indonesia ketika berkeliling memakai sepeda dengan jalanan yang cukup ramai, apalagi dengan cuaca yang sangat panas, hal itu merupakan hal yang sangat jarang terjadi di Indonesia. Lalu setelah itu seperti biasanya Farrell Bramasda seringkali membuat pertanyaan yang cukup menghebohkan ya teman-teman. Seperti pada hari kemarin, Farrell Bramasda bertanya, yang bakal nikah duluan siapa? Gue, yaitu Farrell Bramasda atau Austin sahabatnya? Coba vote. Dan uniknya kalau kita melihat pada kolom komentar, banyak sekali respon yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada Farrell Bramasda maupun Austin. Dan uniknya Austin mengatakan, apa kita nikah sebelah-sebelahan ya bro? Hemat tuh. Yuk siapa yang setuju biar Farrell Bramasda langsung gercep nikahnya. Jadi apa mungkin Farrell Bramasda akan menikah bersama Austin di tempat yang sama? Dan di satu sisi kalau kita melihat pada Instagram story dari Austin, di sana Austin membuat voting ya teman-teman. Siapa hayo yang menikah, Farrell Bramasda ataupun Austin Alexander? Dan banyak sekali orang fans dari Austin maupun fans dari Farrell Bramasda yang mendukung agar Farrell Bramasda menikah terlebih dahulu. Dan kalau kita berbicara mengenai pernikahan, mungkin bagi Farrell Bramasda sudah sangat siap untuk menikah. Cuman yang jadi kendala adalah siapakah jodohnya bagi Farrell Bramasda ataupun siapa orang yang akan dinikahi oleh Farrell Bramasda. Apakah itu Natasha Wilona atau ada nama lain? Bagaimana menurut teman-teman? Kayak baunya kayak Enrique ya? Hah? Maksudnya? Kayak amis gitu. Oh, bau seafood. Bau ikan. Berarti Enrique... Kidding. Tuh, makan dulu, tante. Oh. Guys, katanya kalau di Boston harus cobain clam chowder. Gue cobain dulu clam chowder ya. It's good. It's good. Next, aku mau cobain lobster roll-nya. Ini pakai butter dulu tuh. Oh, looks so good. Ya. Yeah. Let's try it. Oh my god. So good. So good. Time to go back home. Kalau di sepeda, let's go. Let's go. Oz, kita ke arah mana Oz? Oke. Tuh, seru banget. Oke guys, jadi pulangnya kita harus bersepeda selama 25 menit. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Di sini nggak berasa tuh. Karena di sini kalau naik sepeda ada bike lane-nya sendiri. Oke guys. Untungnya sekarang jalanannya downhill. Jadi kita lagi naik sepeda di Boston. With yo, what's up? Let's go. Oke, guys. Jadi ini indah banget.
ada parknya. Oke, okay, let's go G. Let's go. Okay.